tim BMI saat ini bisa dibilang sudah sangat berkembang, banyak, saking banyaknya saya mah tidak hafal. Terakhir sebelum pandemi 2019 tuh waktu dikumpulin di apa? Karma Villa ya, Jogja. Berapa orang tuh waktu itu? Banyak lah. Lebih kalau 50. Tahun 2022 ini kita bikin parcel itu, parcel untuk tim 80 kali ya. Sebanyak itu. Mau ada EQP sama CEC. Jadi teman-teman, hari ini kita akan berburu ke Jakarta. Sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13.40 hari Jumat 9 September 2022. Nanti berempat, Brenki, Mas Ferry, Ari, dan saya akan mengikuti. Targetnya 3 lagi bang. Dan sambil bareng dengan tim pengambilan, ada Pak Cahyo dan Pak Him, akan mengambil dagangan omset. Kenapa aja? Mobilio. Mirip sama Mobilio sama mirip apa? Mirip. Oh, enggak jadi Mobilio. Mobilio mirip sama apa? Jadi yang mana ya? Oke. 3 tapi diambil 2 dulu, teman-teman yang lagi ini bisa ke IG Om Second. Nah, berburunya panas ada mobil. Apa yang mau berburunya, Mas? Berburunya ada beberapa target yang salah satunya itu repeat order dari seseorang yang dulu sempat ada perburuan apa? Oh, di situ loh, Bang. Kita ke Jakarta. Putih itu yang ini. Nah, terus pesan lagi Mercy EQP. Benar, Bang? Wacana ngono. EQP 250 2011 ke atas, harus warna putih. Terus ada Mazda 3 hatchback. Maksudnya ini ceritanya. Mazda 3 hatchback 2020 up. Pesenannya dari Batang. Katanya mahal, nggak apa-apa Mas, yang penting bagus. Enak gitu. Kemudian ada Civic FD repeat order juga dari Semarang. 2007 kemarin sempat ada pengecekan tapi kurang bagus di Semarang. Yang terakhir itu Juk RX pesanan dari Rio. Juk RX 2012 matic putih. Ada 4, Bang. Sebentar itu. Pemesan BMI yang paling berkesan selain Mbak Ica, banyak sih sebenarnya, cuma yang sekarang masih teringat, masih dekat banget di kepala itu, lupa namanya saya siapa, cuma Temanggung, mas-mas yang bekerja di Laut Taiwan, ada yang ingat vlognya? Innova, saya dan Ari ya berburu ke Jakarta ya. Itu di Blok M tadi yang kita cerita bukan? Aku lupa jumlahnya, cuma pas pengantaran aku ingat. Nah, pas pengantaran itu 3 kilo sebelum nyampe ada insiden kecil yang membuat mobil tuh mulus banget, terluka di bagian pintu baris kedua kiri. Nah, saat sudah sampai di penginapan begini karena dari tadi belum menentukan target, belum banyak menentukan target, langsung kita nyari target. Kita bukan dia aja. Saya cuma nemenin. Mas siapa ya, lupa pokoknya. Komen Mas kalau ingat. Bapaknya, ibunya baik sekali. Artinya melihat kami datang itu sudah bahagia. Kadang kan orang tuh fokus dengan mobilnya, sampai kadang kayak alay banget itu loh, mobil diputerin 7 kali gitu kan. Itu enggak, mobil yang penting datang. Saya mengaku, saya sendiri yang bawa, Bu, ini kena jembatan tadi kan. Gak apa-apa Mas, Mas nyampe sini aja saya udah seneng. Itu yang membuat momen-momen terharu. Memang untuk saat ini tidak banyak didapatkan seperti itu, masih sih, tetapi tidak seperti dulu karena yang mengantar sudah tim lain gitu. Hujan-hujan teman-teman. Gimana ini ya? Masuk pintunya. Jadi ada konsultan kayak Brinky Agus gitu, menerima pesanan, mengolah, diskusi, konsultasi, kemudian dilempar ke para hunter. Hunter memburu,
nyari iklan, berburu dan lain-lain, dilempar lagi ke Brandki atau ke Agus, koordinator ke koordinator atau konsultan ke pemesan. Ketika deal diserah terimakan ke Brandki, kemudian Brandki ke saya untuk mengirim tim pengantaran, baru tim pengantaran ke markas kita di Semarang untuk perbaikan. Setelah perbaikan dikirim lagi ke tim pengantaran ke rumah pemesan. Jadi sudah kompleks sekarang circle-nya karena banyak. Jadi banyak tidak mungkin kalau dihandle person to person seperti dulu lagi. Jakarta Barat, kalau di map sih malah deket dengan hampir perbatasan Tangerang ya. Mas Jatuh Espek, Mas Jatri, Mas Jatuh Espek. Mobilnya cakep sih, kita pernah review waktu itu. Pernah ini juga. Cakep. Pernah beli. Naikannya, yo cukupan, cukup enak. BMI hari ini sudah lebih dari 5 tahun teman-teman. Vlognya mungkin di awal-awal 2017, jadi sudah lebih dari 5 tahun. Sempat tadi di jalan kita diskusikan bareng-bareng program atau reality show berburu mobil impian tiap malam minggu masih ada. Itu masih luar biasa sekali loh ya. Semales-malesnya kita, para konten kreatornya, memang di belakang itu pekerjaannya terus berputar, semakin besar, hanya tidak banyak ditampilkan. Sempat kita bikin program Hunter Jakarta, kita bawain kamera udah ganti dua kali kamera, nggak ada yang bisa naik sedikit, tayang sedikit pun, karena fokus pada huntingnya bukan pada recordingnya. Begitu datang lihat rumahnya, langsung feeling mobil ini bagus. Begitu masuk gate rumahnya dan melihat mobilnya dari belakang, refleks langsung ngeluarin HP dan rekam. Sementara sih cakep. Keliling bentar, fix ini mobil belum berdosa sama sekali. Setidaknya menurut pengamatan singkat saya. Ngobrol-ngobrol sama yang punya, gak pusing mas ngerawat mobil segini banyak? Jawab dia, gak sih mas. Kenapa saya tanya seperti itu? Untuk memancing ini orang beneran ngerawat mobil 4 atau memang dia pedagang? Dia langsung menjawab, saya juga pemain kok mas. Seketika semuanya jadi ketawa. Setelah itu tidak kaku lagi, ngobrol biasa, bahkan saling fallback IG jualan mobilnya. Jujur, saya makin mantap kalau sama pemain yang personal gini, karena dia nggak asal laku biasanya. Nyari pasar, naikin trust untuk mendapatkan customer yang repeat order. Semoga bungkus ya. Yang selek yang karo. Nah, udah tuh sok. Nah, ngebet. Ya, ngebet. Aduh. Elusi. Halo, Mas. Iya. Anu Brandki, Mas. Iya, Mas Brandki. Nggih, nggih. Apa ini sambil saya jalan di ini biar info sama yang beli. Tadi yang beli nanya kira-kira itu habis di berapa ya? Yang tadi yang saya tawarkan itu harganya masih masuk, udah masuk belum mas? Jadi triknya gitu ya teman-teman. Kita pura-pura pamit mau ngecek yang lain. Padahal mah ini 200 meter dekat situ aja. Dari rumahnya. Gitu caranya. Kita neko-neko dulu. Tapi belum tentu trik ini juga berhasil. Kalau orangnya memang mungkin udah beli, habis, belinya baru. Ngerawatnya tenanan ya kadang susah turun juga.
gitu. Pokoknya segala macam trik kita lakukan lah demi harga yang kompetitif. Ini kalau gini gemuk banget ya. Tuh. Enggak. Ini loh distorsi lensa tuh. Asli itu asli. Sekarang pun demikian. Kalau kita nyalain ini bagus tuh kayak. Sekarang pun kalau kita nggak ngajak kameramen, agak mustahil vlog itu jadi. Misal saya ikut berburu suatu waktu gitu, kerekam pakai HP, kadang fokus ini, fokus jagong, karena hampir selalu ketika kita menemui penjual itu udah pasti kenal gitu. Jadi ya wis abot ngobrolnya, jadi berat ke jagong ke ngobrolnya daripada shoot videonya kayak gitu. Jadi PM yang sekarang sudah 5 tahun lebih dengan jumlah hunter yang puluhan, alhamdulillah. Saya juga tidak nyangka bakal seperti ini. Memang kita tidak modal, bahkan kalau dan tidak modal, dan kalau disandingkan dengan brand-brand besar tuh berani. Orang brand-brand tersebut juga awal-awalnya kita yang promoin, kayak tadi yang kita sebut tadi, kita kan perusahaan besar mas gitu, yang nggak bisa nego tadi loh. Ya lucu lah itu teman-teman. Akhirnya oke teman-teman, tadinya nanya karena memang pilihan opsinya tuh merah atau gray, tapi memang yang mau kita cek itu kondisinya memang lebih jelek. Iya iya, kurang dari ini ya, kondisi detail wawancara bang, kayak kilometer ya, kelengkapan dan lain sebagainya itu di bawahnya ini speknya, kan ada list-listnya yang sudah kita wawancara. Makanya kemarin saya sama Ferry prioritas yang ini dulu, selak Pak Ayu juga kan, ini kan weekend. Biasanya kalau di Jakarta tuh kalau weekend tuh rawan des hilang ya, semua. Nah, ini Pak Arif ketika saya bilang sama Said bilang enggak butuh membanding Pak, langsung oke Mas. Iya emang. Kenapa ya Bang ya? Kilometer 9000 teman-teman. Kayak gini dibandingin apanya gitu. Record Jan record Toyota Mazda Toyota harus. record Mazda servis lagi 16.000. Jadi apa yang ya dari data kendaraan memang seperti itu, cuman dari kita cek semuanya aman, masih ngedof semua, nyaris baru. Jadi mendingan Mas Ferry minggir minta nomor rekening gitu ya. Oke. Aku minta nomor rekening. Hargane belum. Biar nego dulu Mas Ferry. Mumpung masih di sini daripada akhirnya kita kami lagi, tinggal ya. Sebentar ya, dan alhamdulillah pemesan berkenan dengan unitnya. Dan penjual cocok dengan harganya. Balik lagi kita ke lokasi, cek nomor rangka, nomor mesin, test drive, deal. Terima kasih. Sempat meredup memang vlog BMI itu, kalau bukan kecintaan kalian terhadap vlog BMI mungkin semangatnya tidak seperti ini lagi. Sekarang saya ikut berburu Brandy kemana, saya ikut berburu Agus kemana, ikut muter koordinator yang semula work from home juga ikut ke lapangan lagi. Itu karena yang komen di YouTube mulai pedes ya komentarnya, kapan nih konten BMI lagi. Kita semangatin lagi. So terima kasih banget terhadap teman-teman penonton, subscriber channel YouTube Mas Wahid. Jujur kalau kata saya, untuk unit ini tidak perlu pembanding sama sekali. Dan terutama kepada para pemesan yang sudah mempercayakan uangnya yang tidak sedikit, yang sudah dicari bertahun-tahun untuk diamanahkan ke para konsultan kami, baik BMI maupun Om Second, ada Bang Ian juga, yang kadang ada yang konfirmasi, Mas, bener ya uangnya ditransfer ke atas nama Brandy, bener ya ke atas nama Gus? Tak jawab bener, udah, karena ya mereka memang yang mengoperasikan di lapangan. Terima kasih sekali kepada para pemesan. Semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat, membantu, dan terbukti ya, apabila berangkat dari hati pasti akan sampai ke hati. Kayak ini kan kita mesan nih, kita perbaiki, kita kirim, bosen dijual ke Om Second, pesen lagi. Kita sudah ngasih layanan setidak berhenti gitu, tidak berhenti, one stop service. Itu untuk menjamin bahwa apa yang kami lakukan itu benar, dan itu juga sebagai garansi. Kalau pada tanya garansi sebenarnya tidak ada, tapi mosok gitu loh, mosok nama segede BMI
ngirim produk abal-abal gitu. Walaupun memang ada 1-2 orang yang tidak puas dengan hasilnya, toh yo kita bertanggung jawab itu. Memang ada beberapa yang kita, yaudah pak sini tak ambilnya, tak jualkan di Om Second gitu. Bukan karena barangnya jelek, kadang ada satu hal yang kayak pesen harus tangan pertama. Ingat gak ada kasus seperti itu? Pesen harus tangan pertama. Kebetulan timnya mungkin gak nginfo atau apa, nyampe setelah dicek itu tangan kedua, ya wis balik. Padahal mobilnya 100% lah istilahnya. Untuk mobil second itu 100%. Facelift masih berisik. Agak berisik ya. Yang zoom ya. Yang 2017 ya? Iya. Yang Mazda 3 2017. Ya, dalamnya juga jelek yang apa? Ini tinggi-tinggi banget ya, enggak seru enggak sih? Iya, agak mirip. Pembayaran. Net. Pembayaran. Net. Ini mobil nggak ada dosa, ada lecet kecil lagi di belakang, di depan ban belakang kanan. Ini jangan sampai ketambahan. Yang bawa tadi nggak ada yang berani bawa, supaya di daerah ini. Patemon. Mana semrawut? Tuh, dong semuanya. Masih kayak baru mas? Masih kayak baru. Pokoknya hati-hati, pelan-pelan. Sensornya banyak. Sensornya 4 titik, bikin tambah kaget. Kemudian nggak ada sensor. Pakai insting pengemudi. Sudah sampai di mana sih ini? Bursa mobil sebentar teman-teman. Dulu pernah ngecek apa sih, aku lupa sih. Pernah, aku, sama aku juga ini. Sama kamu ya? Ini kita ngecek E250 Coupe, opsi pertama. Kita sih api, cuman belum tau. Ini gue mau kemana dulu ini? Antri. Target kedua. Tes. Dua pintu untuk berkendara sama istrinya. miles itu artinya 54 kali 1,4 sama dengan kilometer nanti. Ayo tetap aroma kulit Mercy, aroma kulit mobil Jerman, aroma kulit mobil mewah. Settingan jok habis ya. 54 sekitar berapa sih? Enggak banyak sih ya. Enak.
mewakili kota yang masuk dalam. Belum nyari. Ya sini aku pit di bersih dulu ya. Kasih mas. Iya mas. Tunggu mas. Iya. Yuk Jakarta Selatan tuh. Kasih mas. Kelaper teman, kelaperan. Makanya itu yang cepet bikin kenyang gitu loh, fit bar gini. Apa namanya? Gak sempat. Susah. Nah, mas. Sebenernya mau gue berak. Lihat berangki. Betul bang. Makan dulu, ngelah. Teman-teman sudah sampai di target yang kedua untuk sama Mazda Mercy E250 nya kita off-kan mobilnya buat perbandingan tadi, nanti biar dipilih sama yang pesan. Kita off-kan, kita kesana ya Pak? Iya. Mercy Coupe ini dua-duanya hampir sama kondisinya. Yang satu lebih mahal tapi pajak panjang dan sudah siap pakai karena di pedagang. Yang satu lebih murah tapi pajak off satu kali dan blokir dan masih harus nyalon. Kalau cuma nyari murah dan mahal, tentu akan kami ambil yang murah. Tapi itu kan kami. Bisa saja beda dengan pemesan. So, yang dipilih yang mana kita kembalikan ke pemesan. Kira-kira habisnya berapa ya? Temen ya. Aku soalnya nyariin orang ini tak sampaikan dulu. Apa? Aku kan nyariin orang. Orangnya pengen tahu harganya netnya berapa gitu soalnya. Pasnya kalau saya nanya saya map 56 saya, Mas. Iya. Selama orang belum nawar, saya net kurang 1 juta aja. Aja enggak, net saya 560 net nawar gitu. Tanya net, Mas. Aku nih tanya net. Apa? Keras aku, tapi udah nawar berapa enggak enak gitu. Salam. Ngelek sih rusuh. Mar kantuk, mar ngantuk. Terus gunung. Ya aku nyuruh itu. Cendok. Orang lapar makan cendok. Yang penting segera kenyang itu perut. Sebenarnya tak sahur. Sejauh ini gimana agendanya? Di luar ekspektasi dapat Mazda 6 dengan cepat. Dengan cepat. Mazda 3 dengan cepat. Ngelah gitu, parah ngelah. Nah, tapi EQP-nya ini masih menimbang-nimbang karena tahun segitu teman-teman, 2011 itu sekarang udah 10 tahun loh. 11 tahun kita sudah melaporkan semua yang kita lihat, yang kita cek ke yang pesan. Dia kan di luar kota, jadi ini harus memeriksa yang kita laporkan dulu katanya. Nanti kita mau dikasih clue kira-kira lebih cocok sama yang mana. Hampir sama kondisinya kok. Satunya interiornya agak kurang, satunya interiornya oke, okay, tapi luarnya sudah ada cat ulang gitu-gitu teman-teman. Karena tahunnya situ tuh 11-12. Oh. Ya? Siap. Kan murah